Halo guys, ketemu lagi bersama gue Om Cucus. Oke guys, di sini aku akan kembali bermain Minecraft. Hari ini kita mau membuat tempat kawin. Kita ada naga lewat siapa ya? Oke, kita mau buat tempat kawin ini ya, villager. Karena kemarin kita sudah nyembuhin satu dan kita sekarang bakal buat dia ada anak cucu. Karena di next episode aku bakal bikin villagernya ada kerjaan. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang kan ada bangunan yang udah ada lantern-lantern tuh, lampu-lampu. Di situ kita bakal bikin villagernya nggak nganggur lagi, guys. Oke, guys. Rangkanya udah ada karena di sini aku minta bantuan Bang Jo, tapi hari ini Bang Jo lagi telat nih. Kita panggil ya. Bang Jo, di mana dia? Bang Jo. Itu ada yang terbang, guys. Jangan dia datang ya. Mana dia? Oh, itu. Halo Bang Jo. Nah, ini dia, guys. Arsitek kita. Perkenalkan Bang Jo. Nah, sebelum Bang Jo sama aku mulai, di sini kalau buat teman-teman yang suka sama video, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Dan dukung juga Bang Jo, nanti channelnya aku taruh linknya di deskripsi di bawah. Itu kenapa ada kaki ya Bang Jo? Sepertinya tempat ini mulai angker. Wah, bahaya ya. Iya, kayaknya semenjak ada bangunan itu loh, teman-teman, rumah dukun. Rumah dukun. Ya udah ya teman-teman, kita bantuin Bang Jo aja ya, karena di sini kan aku belum ngerti, jadi aku sekalian belajar dari Bang Jo. Bang Jo ini pro ya teman-teman untuk membuat farmingnya. Kalian jangan lupa support Bang Jo. Oke, kita langsung mulai. Aku nggak tahu Bang Jo ngambil apa ini. Kita ambil kaca, mungkin bantu kaca, guys. Masang kacanya aja. Ayo kita masang bareng. Ayo. Boleh. Ayo kita pasang kacanya. Kacanya di mana? Oke. Kacanya pasang di mana, Bang Jo? Ini, nah jadi di tengah ini kita jeda satu ya. Nah, yang ini kita biarin, terus kita pasang 3 blok ke atas. Oh, 1 2 3. 3. Oke. Oke, terus kita keliling sampai ke belakang ya. Oke. Ngebangunnya hebat dia, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman pengen request bangun apa, bisa minta tolong sama Bang Jo ya. Gimana kita minta Bang Jo bangun Ultraman, guys? Waduh. Jangan, nanti Bang Egy marah. Gak izin-izin dulu kita. Oh, ini diisi semua ya Bang Jo ya, sampai ujungnya ya. Iya, nah abis ini nanti atapnya kita tutup pakai bottom slab. Oh, harus pake yang nggak bisa kebakar ya. Oh, oke. Okay. Jadi kayak cobblestone atau stone gitu boleh. Oke, okay. Aku kira pakai ini kaca lagi. Kalau kaca jangan deh. Bahaya ya. Nah, iya. Oke, berarti kalau pakai slab aku ambil dulu deh di gudang. BTW biar agak modern ya Bang Jo, aku pakai smooth quartz. Smooth quartz, wah mantap tuh. Dan sekarang kita pasang. Oke, wallnya udah aku ambil. Pas selesai juga. Kita butuh 5 bed. Oke. Kemudian lihat yuk. Kita taruh bednya di sini. Bentar. Gimana dia akan menaruh kasur? Awas. Oke, di situ. Oh, di atas itu. Awas ngejengkang Bang Jo ini. Iya, nanti ditambahin. Oh, gitu. Kemudian di sini. Wow, banyak sekali. Ini keluarga besar ya. Dia kagak pakai KB, teman-teman. Iya, bisa.
Ini kita tutupin. Oke. Sip, udah. Terus kita bikin trapdoor. Trapdoornya butuh berapa banyak? Trapdoornya butuh 1, 2, 3, 4. Butuh 4 trapdoor. Oke, butuh 4. Aku bikinnya kebanyakan, guys. Aduh, jatuh. Aduh, jatuh lagi. Ah. Ini Bang Jo. Aduh. Kebanyakan ini... ya. Gak apa-apa, kayu kita apa banyak, guys. Oh. Nah, ini trapdoornya kita pasang di sini. Ini biar baby villager-nya jatuh ke bawah ya. Oh, kayak gini. Oh, nggak bisa. Kalau jatuh ke bawah nggak bisa keluar nanti. Ini kemudian kita taruh satu di sini, sama satu lagi di sini. Buat? Ini biar yang gedenya nggak bisa keluar ya. Oh. Ini kita bikin, mungkin Om Cus-Cus mau bantu masang? Boleh. Ditutupin semua ya? Iya. Oke. Oke, sudah. Nah, terus di bagian tengah ini kita kasih slab. Mana slab? Tangga aja nih udah. Oke, kita serahkan arsitek ya. Habis itu di tangganya kita kasih air. Gitu. Mau coba? Oh iya. Ih, kok airnya bisa nyangkut ya? Oke. Okay. Tinggal kita tanam. Iya, padahal mau makan satu truk carrot juga nggak bakal bagus mata. Yeay, okay. Sudah jadi. Udah, kita tinggal masukin, mungkin ini kita hancurin dulu. Oh, kok dihancurin lagi kasurnya? Buat tempat naik villager. Oh, gitu. Oke, sudah jadi rail dan powernya. Oke, itu power railnya dipasang di tangga naik ke atas. Oke guys, relnya sudah jadi dan ini dikasih lever ya biar bisa naik. Sekarang kita jemput villagernya dengan perahu. Kan ini jauh banget kalau bikin rel kayaknya nggak mungkin cukup. Jadi aku bakal jemput pakai perahu. Ah, kita jemput Superman ya teman-teman. Superman lagi bobo. Apa-apalah kita jemput aja dia. Hey Superman bangun, ayo sini naik. Superman. Ya Supermannya bobo dong. Bangunin. Nah. Kita jalan sama Superman guys, kita jemput naik perahu. Superman pasti senang banget nih jalan naik perahu. Yeay, Superman kamu ngeliatin siapa? Superman nengoknya ke bawah terus, di bawah ada apaan ya? Mungkin lehernya Superman sakit. Mungkin dia lagi nyari dompetnya jatuh. Tunggu, ini lucu juga ya guys. Kita naik perahu nggak ada air dong. Nah, udah mau sampai. Superman, kamu punya rumah baru loh. Kamu harusnya seneng. Kok kamu cemberut mulu? Oke. Oke, kita sampai. Oke, kita jemput satu lagi. A few moments later. Oke, guys, jadi udah ya. Ternyata tadi si Bejo itu nggak mau dia dimasukin ke rumah baru. Dia katanya mau jualan aja. Ya udah, jadi si Udin sama si Superman nih dia mau tinggal satu rumah. Ya Udin ya. Ya Udin ngangguk-ngangguk. Oke, next gimana nih Bang Jo? Selanjutnya ini kita nyalain. Terus kita kasih main craft di sini. Loh? Bisa langsung naik dia. Lucu banget. Kita dorong.
dorong. Nah, dia udah ngambil job. Oh, lagi. Gitu. Kita mungkin Om Cucus mau nyoba. Ini oh, lucu banget ya. Tetap enggak apa-apa, dia enggak keluar kok. Tunggu, ada makhluk hijau. Ada ingus jalan-jalan, guys. Ya, kita coba guys, kita keluarin si siapa nih? Si Udin. Oh. Si Udin depannya kereta ya. Okay guys, jadi penjelasannya seperti itu. Nanti kalau misalnya kurang, aku coba tambahin teks dan aku bakal taruh di deskripsi ya. Karena kan di sini aku juga belum paham cara ngambilnya. Nah, kalian bisa cek di videonya Bang Jo, karena Bang Jo ini udah pernah upload ya. Kalian bisa cek untuk Villager Bigger, karena video dari Bang Jo ini sangat detail. Kadang aku juga memakai videonya untuk membuatnya. Jadi jangan lupa dukung Bang Jo ya guys. Oke, okay, Bang Jo, terima kasih banyak ya udah bantuin bikin tempat menikah Villager. Ya, sama-sama. Kepalanya. Kecapean dia lelah guys, mungkin dia belum makan. Nanti aku kasih daging steak yang banyak ya. Oke okay guys, di sini aku sama Bang Jo pamit undur diri, dan jangan lupa buat teman-teman yang suka sama video ini, kalian like, share, dan subscribe ya. Pastikan juga kalian nyalakan loncengnya. Oke, okay, jadi gak ketinggalan update video aku dan Bang Jo. Oke okay guys, sampai jumpa lagi di next episode. Dadah. Dadah.